Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengkritik tata kelola pemerintah yang saat ini dinilai tidak berjalan baik. AHY menyebut banyak program pemerintah yang terkesan terburu-buru. Saat menyampaikan pidato politiknya di depan kader Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, menyinggung banyak program pemerintah yang dinilai grasa grusu tanpa pertimbangan. AHY menyinggung alokasi anggaran bernilai triliunan rupiah yang digunakan untuk pengembangan kawasan pangan berskala luas, salah satunya menyorot program Food Estate. Tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik. Banyak program pemerintah yang dilakukan grusa-grusu, terburu-buru, dan kurang perhitungan. Betul? Contohnya, alokasi anggaran triliunan rupiah untuk pengembangan kawasan pangan berskala luas. Apa kabar program Food Estate?